Kesal dipermalukan Indonesia, pelatih asal Vietnam jagokan Indonesia juara di SEA Games 2023. Pelatih Vietnam Philip Trozier tak bisa menyembunyikan kekecewaannya setelah dikalahkan timnas U22 Indonesia. Bagaimana tidak, Vietnam dipaksa ditekuk Garuda Muda dengan 10 pemain. Lebih dari itu, Philip Trozier juga merasa dipermalukan oleh Pratama Arhan. Sebab 2 dari 3 gol yang diciptakan timnas Indonesia U22 berawal dari lemparan jauh Pratama Arhan. Padahal dia sudah mempelajari hal ini dan Vietnam sudah bersiap untuk mengatasi skema tersebut. Pelatih berkebangsaan Prancis ini pun menyebut anak-anak asuhnya tidak fokus ketika berhadapan dengan skema itu. Alhasil timnya pun harus kebobolan 2 kali karena hal ini. Ya, 2 gol dari lemparan ke dalam memang konyol. Kami sudah mempersiapkan skema lemparan ke dalam jarak jauh ini. Kami mempelajari Indonesia. Kami kurang konsisten meski ada 10 pemain Vietnam di dalam kotak penalti. Saya tidak tahu, saya tidak bisa jelaskan gol itu ketika kami melawan Thailand. Ucap Philip Trozier. Pasca Garuda Muda menggulingkan The Golden Star Warriors, pelatih asal Vietnam Phu Man Hai pun langsung meyakini bahwa timnas Indonesia U22 bisa menjadi juara SEA Games 2023. Meski begitu, Phu Man Hai menyebut bahwa Thailand juga memiliki peluang yang sama kuat. Dia menganggap bahwa peluang di antara kedua tim itu setara, yaitu 50-50. Sementara itu, pelatih timnas Indonesia Indra Syafri sendiri menyatakan ada mukjizat di balik kemenangan anak asuhnya atas Vietnam pada laga semifinal kemarin sore. Ini ada mukjizat, kita bisa menang dengan 10 pemain. Secara taktikal, kemarin kami persiapan, kami tahu karakter Vietnam. Pasti akan sporadis dan selalu serangan itu. Dan kita kemarin main dengan deep defending with counter. Tapi bukan dengan 10 pemain, tapi 11 pemain. Di akhir babak, kami pancing untuk bermain masuk menggebu ke depan menyerang. Kita bertahan dan melawan baliknya. Bagusnya dengan 10 pemain, kita bisa lakukan itu. Padahal dengan Kamboja dengan 11 pemain, taktik itu nggak berjalan. Jelas Indra Syafri. Deretan catatan spesial timnas U22 Indonesia usai kalahkan Vietnam di SEA Games 2023. Pertama, final perdana sejak 2019. Ini adalah final perdana bagi Garuda Muda sejak SEA Games 2019 di Filipina. Di mana saat itu Indra Syafri juga terpilih sebagai juru taktik timnas U22 Indonesia. Kala itu, skuad Garuda Muda dikapteni oleh Evan Dimas Darmono. Namun sayang, perjuangan Evan Dimas Darmono terhenti di tangan Vietnam usai kalah 0-3. Kedua, kemenangan perdana atas Vietnam sejak 11 tahun silam. Ini adalah kemenangan perdana Garuda Muda sejak 2011 atas Vietnam di SEA Games. Kemenangan ini terjadi juga di babak semifinal. Pada waktu itu Garuda Muda ada di bawah asuhan Rahmat Darmawan. Timnas U22 Indonesia menang dengan skor 2-0. Namun sayang kala itu perjuangan Egy Maulana Fikri dan kawan-kawan untuk meraih medali emas pupus di tangan Malaysia usai kalah di babak adu penalti. Ketiga, momen perdana tim Garuda cetak 2 gol di Piala AFF dan SEA Games sejak 2016. Timnas Indonesia selalu kesulitan menghadapi Vietnam usai diasuh oleh Park Hang-seo pada 2016. Piala AFF 2016 jadi momen terakhir timnas Indonesia di Piala AFF dan SEA Games kesulitan mencetak gol sekaligus puasa kemenangan. Di mana kemenangan terakhir tercatat di semifinal leg pertama Piala AFF 2016, kala timnas Indonesia menang 2-1 lewat gol Boa Salosa dan Hansa Buyama. Keempat, kembali bungkam pelatih Prancis. Philip Trozier masih dihantui rasa penasaran kala berjumpa dengan timnas Indonesia. Pelatih asal Prancis tersebut pernah kalah dari timnas Indonesia dengan skor 2-1 kala mengalahkan Qatar pada Piala Asia 2004 silam. Sementara saat ia kembali berjumpa melawan timnas U22 Indonesia di SEA Games, Philip Trozier kembali menelan kekalahan dengan skor 3-2. Uji permainan timnas Indonesia, Shin Tae-yong bertaruh melawan Irak.
Timnas U22 Indonesia memastikan tempat di babak final SEA Games 2023 setelah menekuk Timnas U22 Vietnam di semifinal dengan 10 pemain. Usai pertandingan, juru taktik asal Korea Selatan itu pun bahkan sempat memberikan komentar soal duel kedua tim ini. Kepada media Vietnam Zing News, Shin Tae-yong menilai Indonesia dan Vietnam sama-sama bermain bagus. Hanya saja ia menilai Indonesia bisa memenangi pertandingan karena mampu memanfaatkan peluang dengan baik. Kedua tim bermain bagus dan berjuang hingga menit terakhir, namun Indonesia mampu memanfaatkan peluang dengan baik dan Vietnam melewatkannya. Itu menjadi penentu hasil akhir pertandingan, kata Shin Tae-yong. Sementara itu, di lain kesempatan menanggapi pertandingan perdana Grup D Piala Asia 2023 melawan Irak, pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong bakal mempertaruhkan segalanya. Dia menyebut pertandingan pertama akan menjadi penentu kiprah dari Timnas Indonesia. Pelatih Shin sendiri jelas saat ini langsung mencoba memutar otak menata pertandingan berat di Grup D nanti. Dia bilang kunci kiprah Indonesia pada turnamen bergengsi di Asia itu berada di pertandingan pembuka. Saya berencana mempertaruhkan segalanya pada pertandingan pertama, 15 Januari 2024 melawan Irak. Jika kami memenangkan pertandingan pertama, saya pikir kami dapat memiliki peluang untuk maju ke babak 16 besar. Saya akan menyiapkan peta jalan dan bersiap untuk pertandingan berikutnya, ungkap Shin Tae-yong. Pelatih asal Korea Selatan itu pun tak memungkiri bahwa Jepang dan Irak jelas diunggulkan untuk lolos ke babak selanjutnya dari Grup D. Namun memang semuanya masih terbuka lebar sebelum bertarung.